Gak bengine ngono, Dwi arep ngajak Nur ndelok wayang nang alun-alun. Tapi Nur ora ono. Pas ketemu karo Nur, Dwi banjur kakon karo Nur. Jane apa kok mau bengi kuwi nanti to? Lapo kok kok mau bengi aku nanti? Emangnya lapo? Ala aku mau bengi an wayang. Tahu semalam ada wayang, Wati merasa kaget karena dia tidak mendengar beritanya. Tiba Rotul bilang sesuatu kepada keempat temannya. Teman-teman Rotul kian berang karena ucapan Rotul. Rotul malah ngeyel dan dia bilang bahwa wayang itu tidak berguna. Setelah kepergian keempat teman Rotul, akhirnya Dwi bisa menyadarkan Rotul terkait pentingnya mencintai budaya bangsa. Aku harap takon nang awakmu, Dul. Iya, ndang takon. Lah, awakmu kaitane ambek Paijo seneng apa ora? Ora. Lah kok suwi-suwi iso seneng ya apa? Soale biyenku dhek anggel ndablek iki bakno bener. Nah, budaya ya ngono kuwi. Awakmu ora ngerti sejarah, jadi lah awakmu ngerti sejarah lah awakmu seneng karo wayang. Oh iya. Nah iya. Iya. Wis ya.